Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami perkenalkan, nama saya Muttaqin dari Comal 2. Comal ya? Comal. Ya. Kabupaten Pemalang. Pemalang. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, oh ya, pertanyaan ini dari teman-teman, kebetulan tidak berani mengungkapkan sendiri. Ya. Yang pertama adalah ungkapan sekarang ini kan bulan Rabiul Awal, banyak di mana-mana, maaf ya, ini Mauludan dan sebagainya. Mohon sedikit pencerahan supaya kami lebih jelas bahwa menurut pandangan kami kegiatan tersebut pada masa Nabi jelas tidak ada. Itu yang kedua. Berikutnya adalah tentang ungkapan Sayyidina. Sekiranya untuk keseharian bagaimana, apakah dibenarkan juga di dalam sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah juga titipan dari teman bahwa dulu sebelum kenal dengan Majelis Tafsir Al-Quran, sebelum kenal dengan MTA, kami mengijing orang tua kami yang meninggal. Kemudian setelah kami kenal MTA, itu kijingnya tadi ditiadakan, tapi masih ada keramiknya. Seiring berjalannya waktu, kemarin musim hujan, ambles. Nah, ini bagaimana sikap kami? Apakah diratakan, ataukah dibiarkan, ataukah bagaimana? Ya. Ambles seperti, kok ambles itu Pak, seperti kena ya, di Palu. Seperti di Palu itu. Ya, terus? Yang terakhir, ini adalah juga titipan. Mohon pencerahan dari surat di Juz Amma itu, Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kami sudah berusaha menjelaskan, tapi mungkin belum mantap kalau bukan Ustadz yang menguraikan. Ya. Kiranya demikian, kayaknya tadi ada tambahan, Pak Muslih. Oh, betul. Gimana? Sementara cukup. Nanti, mengingat waktu, pas. Sementara cukup dulu. Pak Sepuh, boleh silakan. Oh, badal haji. Mari, Pak. Haji badal bagaimana, Pak? Oh, ya. Ya, jadi, menghajikan orang lain, ngeten. Yeah. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama memang kalau tanyakan zaman Nabi, maulud Nabi tidak ada. Tapi kalau mengadakan apa tidak boleh? Boleh, itu urusan duniawiyah. Ya, teman-teman. Maulud Nabi itu tujuannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lah kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, apa tuh manfaatnya? Nabi diutus oleh Allah itu apa? Kok kita peringati? Biar kita tidak lupa. Nabi kita itu diutus untuk menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Ya. Menuntun manusia, mengeluarkan dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad itu membawa Quran. Quran itu penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum diutus Nabi Muhammad, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran ini, Quran itu penuh berkah supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya, supaya manusia mendapat pelajaran. Kalau kita peringatan memperingati Nabi itu boleh. Seperti kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kalau nggak ada peringatannya, anak-anak muda itu orang ngerti. Dikirane Indonesia wis merdeka ngene iki. Umur juga perlu perjuangan, perlu banjir darah. Bapak-bapak kita, pejuang-pejuang kita dulu, ya, banyak yang mati berlimbah darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang masih sering dimunculkan apa di TV NTA itu, pekeknya Bung Tomo itu, ya, itu menyemangati perjuangan. Dan kita ingat Sumpah Pemuda 28 Oktober itu, pemuda tanpa pandang bulu dah. Satu bangsa, tujuannya untuk mewujudkan kesatuan ini. Nah dari itu menjadi embrio untuk perjuangan bangsa Indonesia menjadi merdeka ini. Jadi merdeka itu bukan hadiah dari penjajah, tapi
betul-betul perjuangan yang lah memperingati itu perlunya kita yang mewarisi kemerdekaan isi kemerdekaan itu dengan baik, jangan sampai merdeka bebas tanpa berjuang terus tiba merdeka diisi mendem-mendeman mabuk-mabuan ndak karuan ya gitulah itu namanya tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah memperingati hari lahirnya Rasulullah di dunia ini ikuti ajarannya. Jangan mau seneng-seneng tok bancaan mangan-mangan bar wis bar. Kok seneng Nabi diutus pendak tahun mbok peringati itu ada apanya tuh Muhammad itu ada apa? Seneng kamu ya seneng ada apa? Lah karena Nabi itu menuntun ke jalan yang lurus. Lah kalau memperingati keberadaan Nabi diutus oleh Allah ini mencintai Quran yang diturunkan oleh Rasul oleh Allah kepada Rasulnya untuk mempelajari Al-Quran yang menuntun manusia sebelumnya ini manusia dalam kesesatan. Diutusnya Nabi Muhammad manusia jadi selamat. Lah apa yang menjadikan selamat ini? Ya, kalau cinta Nabi jangan cinta peringatan itu semangan-mangan barbar jangan. Mencintai apa yang diwariskan Rasulullah. Rasulullah diutus oleh itu meninggalkan warisan dua itu. Taraktu fikum amrayni lan tadzilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Kutinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa mengikuti dua perkara jamin tidak sesat. Apa dua perkara? Quran dan sunnah kitabullah maksudnya Al-Quran wa sunnatan nabi maksudnya sunnah. Jadi kalau kamu ikuti Quran dan sunnah berarti kamu mencintai Nabi. Walaupun kita tiap tahun memperingati Nabi, kalau kita membenci Quran dan sunnah berarti kamu tidak cinta kepada Nabi. Mencintai Nabi berarti mewarisi apa meneruskan yang diwariskan itu diuri-uri betul. Itu jadi memperingati lahirnya Nabi boleh saja, tapi umumnya memperingati Nabi dah Nabi dilahirkan tahun gajah ya tahun gajah itu aja. Terus nanti umur 63 tahun meninggal wis rampung wis. Tahu apa manfaatnya? Tugas Nabi untuk kita itu apa? Nah, itu yang penting di kalau memperingati itu yang penting di apa warisan Nabi untuk kita. 17 Agustus ya gitu peringatan hari kemerdekaan kok gue seneng hari kemerdekaan ngapa loh karena sebelum merdeka rakyat itu dijajah. Setelah merdeka menjadi begini nih ya. Lah sekarang harus kita isi. Jangan sampai dijajah orang oleh orang asing lagi dijajah 350 tahun itu udah berapa umur manusia. Jangan sampai negeri kita dijajah asing lagi, maka kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ya. Kita bangun negeri kita ini yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, banjir daya, darah ya para pejuang-pejuang dulu. Sekarang kita yang diwarisi harus bisa menjaga ya, kelestarian kemerdekaan ini. Jangan malah menjadi permusuhan sesama bangsa. Ya. Jangan bungai tidak tanpa arah ya. Kita itu ditempuh dengan cara susah payah maka diwarisi diopeni dengan baik lah gitu. Jadi memperingati itu boleh saja peringatan. Ya. Kemudian kalau membaca sholawat Nabi ya monggo lah ada yang sudah sayyidana dan sebagainya. Tapi kalau Nabi ketika ditanya bagaimana sholat padamu ya Rasulullah, Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Dada sayyidina sayyidina. Nah orang mau nyebut gitu ya silakan saja lah. Tapi kalau kita menurut yang diwariskan Rasulullah tanpa pakai itu. Tapi itu maunya menghormati Nabi mungkin ya memanggilnya. Tapi kalau dibawa dalam ibadah jangan ditambah-tambah. Kalau menambah apa sebutan itu boleh saja silakan. Menghormati calonnya Jawa ngono kok ya. Ya. Terus apa lagi ya? Ya kalau makamnya ambles ya wes tuh malah ampung. Dulu belum tahu. Memang Rasulullah menganjurkan, ya orang mati kuburan itu tidak boleh dikijing-kijing, nggak boleh. Maka di Arab sana nggak pernah penuh, padahal tiap tahun mesti banyak orang yang meninggal dunia. Haji bertambah terus yang mati, rakebak-kebak. Ya, umpama sana itu dibuat seperti di Indonesia di Jawa, kene wes kebak. Nek wong mati rasa dikubur di sana, dan nggak penuh.
ya. Nanti kalau sudah ya tahun kira-kira sudah ya jadi tanah sudah untuk nguruki, untuk dikubur, untuk yang lain lagi boleh. Ya, ya kalau di sini kan malah dikubur di Bijing kabeh dianu lah, sing mati keri bingung. Ya ta? Lo rumah masa depan wis dorane uman. Ya. Nah, ternyata wong urip pun ya butuh tanah. Lah tanah wis dinggoni dhisik wis dipageri dikijing. Lah sing mati kok ngendi terus sing keri? Gua ning laut kan. Nah itu. Nah, itu makan nek nurut tuntunan Rasulullah itu orang mati enggak boleh dikijing. Biar nanti kalau sudah ditempati yang lain lagi, tempati yang lain lagi gitu. Langsung tempat lain, nah aku harap ziarah kubur piye tadi dah saya terangkan ziarah kubur nang ora kudu ning ngene bapake. Kuburnya siapa saya boleh, karena kubur di situ ilah kita ziarah tujuannya biar saya ingat mati. Kalau saya ingat mati seperti yang dikubur ini, yang dibawa apa ini loh yang dipersiapkan. Ya, jangan hanya numpuk dunia saja, bekal untuk menghadap Allah kan dikubur ini yang dibutuhkan apa, itu yang perlu. Ya kalau sudah dicing tadi ambles ya sudah diratakan dicing malah HP. Cing wis dibaca dicing ya rasa digempur nanti ndak jadi masalah ya ta. Masalah nanti. Terus Abasa, coba dibaca itu. Abasa wa tawalla an ca'ulama. Itu akhlak itu sebutnya. Ayo dibaca, baca. Surat Abasa surat ke-80. Kami baca sampai di ayat 5, ayat 4 dulu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatan fa'udzikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini Nabi Muhammad ditegur oleh Allah sikapnya yang keliru. Ya, ketika Nabi sedang menghadapi pembesar-besar kafir Quraisy didakwahi, ya, Nabi dakwah pada orang pembesar dari Quraisy. Tahu-tahu ada orang buta Ibnu Maktum datang, nyelo-nyelo datang kepada Nabi. Dan Nabi ketika sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya dan orang-orang terhormat, lah kok nyelo-nyelo orang buta datang. Nabi bermuka masam. Anca ulama abasa wa tawalla. Jadi Nabi berpaling, bermuka masam. Datangnya orang buta kepada Nabi tadi tidak ditanggapi, tidak dihiraukan. Langsung turun ayat ditegur. Kamu menghadapi pembesar-pembesar, mengabaikan orang yang tidak punya, tidak melihat apalagi. Belum tentu orang yang kamu dakwah itu mau menerima tentang Islam yang kamu dakwahkan. Sedang orang yang datang kepadamu itu sengaja datang untuk membersihkan dirinya, untuk mau menerima Islam dengan baik. Dia mau menerima Islam, tapi kamu melengos. Nah, lah orang yang belum tentu kamu menerima karena dia pembesar-pembesar, kamu hargai, kamu hormati dengan begitu. Nah, itu pelajaran. Nabi jasa keliru ditegur langsung oleh Allah. Kalau Nabi keliru ditegur. Jadi maksudnya menghadapi orang itu kalau dalam Islam itu tidak boleh membeda-bedakan. Ya, dakwah itu kepada siapa saja. Ada tamu ya begitu. Tamu kita hormati. Maka Nabi mengatakan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Kalau kamu iman pada Allah dan hari akhir, hormatilah tamumu. Ya, tamu dihormati. Menurut kemampuanmu dihormati sebaik-baiknya. Jembita-bitake lah itu cerita orang yang datang kepadamu itu mau belajar agama, membersihkan dirinya, mau minta ajaran, pelajaran dari kamu tentang Islam. Malah kamu melengos. Nah, orang yang kamu hadapi belum tentu dia menerima kamu serius. Nah, itu ditegur. Itu akhlak. Nah, makasihlah. Itu pelajaran buat diabadikan dalam Quran, berarti pelajaran buat kita semua juga. Kita menghadapi kalau itu tamu kita, siapapun kita hormati dengan baik.
semaksimalnya menurut kemampuannya yang ada. Itu teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya itulah singkatnya begitu. Badal haji, menghajikan, memang ada pendapat-pendapat seperti itu. Tapi kalau zaman Rasulullah tidak pernah ada. Haji itu termasuk rukun Islam. Diwajibkan kepada siapa? Orang Islam yang hidup itu pun yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Tidak mampu misalnya sakit. Ya mampu dia artinya mampu badannya, mampu fisiknya, masuk dananya, mampu untuk perjalanannya, aman dan sebagainya itu baru wajib. Sekarang dananya banyak, tapi tidak mampu karena fisiknya sakit. Atau sudah terlalu tua, tidak kuat lah. Tidak wajib itu. Ya. Sekarang badannya kuat, sehat, mampu untuk berjalan jauh pun mampu. Tapi dananya tidak mampu, tidak wajib. Nah sekarang orang mati apa meneh? Ya. Padahal namanya haji itu harus wukuf. Al-hajju ma'rufah. Namakan haji itu wukuf di Padang Arafah. Maka kalau orang haji sekalipun sakit parah, diopnam di rumah sakit. Nanti kalau saatnya wukuf itu dibawa ke Arafah. Yang sakit tadi dibawa walaupun dengan membawa infus dikawal oleh perawat atau menjaga yang harus diwukufkan di sana. Anak mati sekarang wukuf ke piye itu. Wukuf tidak bisa diganti. Sudah malang jumroh, sudah tawaf, sudah sa'i, tidak wukuf, belum haji. Belum haji. Kalau lempar jumroh tadi, tidak lempar jumroh bisa diganti dengan bayar dam tadi bisa. Kalau tidak wukuf tidak disebut haji. Maka tidak boleh ya. Diwukufkan itu lah. Orang yang haji kalau memang tidak mampu tidak wajib sudah. Nah sekarang kalau kita menghajikan orang yang mati atau orang yang lumpuh nggak bisa haji, menghajikan orang mati tidak perlu dihajikan, sing perlu disolatkan gitu loh. Orang mati itu disolatkan, aja dihajek ke, dia sudah tidak wajib haji, tidak wajib. Ya maka itulah yang begitu itu. Namun demikian banyak orang Islam menghajikan orang, ya silakan saja kita, tapi kamu tadi karena ditanyakan, ya saya terangkan apa adanya. Hajiban enggak ada. Nasik sing orang seneng karo ente ya ngono kuwi lho. Ya. Aku nek ora entuk haji, wong aku nek ngajake wong ya bathi kok. Ya. Betul itu. Saya pernah bareng dulu karo orang ngajikan orang berangkatnya haji bareng saya. Tak tekokken haji berapa? Menghajikan 3 orang. Sekali berangkat 3 orang. Waktu saya berangkat haji bersama orang itu, biaya ibadah haji saya itu baru 5 juta. Tapi dia di sana cari perantau-perantau dari Madura atau dari mana itu ketemu. Ya ngomong sendiri itu. Jadi jadikan sana, dari sini dititipkan saya, dan tak gulek ke kon hajek ke itu, cuma 2,5 juta. Berarti itu. Nah kok jadi ibadah kok diperdagangkan begitu. Nah terus maka tadi lah kembali kepada pokoknya aja. Rukun Islam itu 5, salah satu diantaranya haji. Haji itu wajib bagi orang Islam yang sehat, yang mampu. Mampu meliputi badannya, kesehatannya, meliputi dananya. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Apalagi sudah mati, dana ya tidak mampu, gitu. Fisik ya orang mampu, padahal andai kata sakit wis kebacut di sana, waktu Arafah harus dibawa wukuf orang sakit sana. Maka di sana pakaikan tenda, dikasih AC, dikasih di infusnya, disertai perawatnya merawat tadi wukuf diwukufkan. Dan es mati dikubur sehingga wukuf ke piye kamu. Nah, mungkin dah. Namun demikian, yang masih suka begitu silahkan. Tapi kamu tadi tanyakan begitu, ya kalau dalam Islam sebenarnya itu sudah tidak ada kewajiban. Ya, orang mati itu tidak ada kewajiban haji. Dan kok haji barang di, nah itu poso barang itu dipasake wingo. Ya, nanti poso. Lah kok sehingga mau haji ini tak orang poso ini barang buat gantan ini dipasake sisan. Ya, ada rukun Islamnya 5. Ya.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun yang mendengarkan baik di mana saja, yang kurang sepaham, tidak sepaham dengan kita, beda pendapat, beda paham, saling menghormati. Tidak saling mencela, tidak mengolok, tapi saling menghormati. Lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu beramal menurut keyakinanmu, saya beramal menurut yang kita yakini. Dan nanti penentu penilai benar salah, baik buruk, dapat pahala atau dapat siksa, urusan Allah nanti. Kita enggak boleh mencampuri urusan Allah.